Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel YouTube Windy Novitasari. Di video kali ini saya akan membagikan resep kuah kinca gula merah. Simak cara buatnya yuk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wajan, masukkan 100 gram gula merah. Setengah sendok teh garam. Satu lembar daun pandan. 350 ml santan kekentalan sedang. Satu sendok makan gula pasir. Lalu masak sampai santannya mendidih dan gula merahnya larut. Sambil terus diaduk supaya tidak pecah santan. Kalau gula merahnya sudah larut dan santannya sudah mendidih seperti ini, langkah yang terakhir, masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan 30 ml air putih. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan lanjut kita masak sampai mengental, mendidih, dan meletup-letup. Kalau sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kuah kincanya sudah matang dan sudah siap untuk kita gunakan. Kuah kinca ini sangat multifungsi, bisa digunakan untuk serabi, putu mayang, dan masih banyak kue yang lainnya. Cara bikinnya gampang, bahan-bahannya juga mudah ditemukan. Wajib banget cobain resep kuah kinca ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video-video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.